Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat pantai Depok ya. Terus lanjut ke pantai Gua Cemara ya. Kita sambil jalan-jalan dan juga sambil melihat para nelayan ya, yang baru tiba sehabis melayan. Mari kita simak video selengkapnya ya kawan-kawan. Salam sukses dan sehat selalu ya. Depok ini dilarang untuk berenang ya, soalnya ombaknya terlalu besar dan terlalu berbahaya lah, apalagi buat anak kecil ya. Nah ini dia ya, para nelayan baru menepi sehabis melaut, sehabis mencari ikan ya. Coba kita akan melihat lebih dekat ya, mendapatkan ikan seperti apa gitu ya. Ini dia ya, para nelayan yang sedang bergotong royong menepikan perahunya ya, sehabis melaut menangkap ikan. Coba kita lihat ya, mendapatkan ikan apa aja ya. Iwak apa pak? Oh ya, biasanya kalau ada kapal datang sehabis melaut, para pengunjung pun langsung pada datang ya untuk membeli ikan langsung, ikan segar langsung ya. Para nelayan pun biasanya itu menawarkan ikannya ya kepada para pengunjung ya. Ini dia ya, hasil tangkapan tadi ternyata lumayan banyak ya. Ini belum diambilin, masih di jaring ya, masih terbungkus jaring. Lanjutkan perjalanan ke Pantai Gua Cemara ya. Perjalanan sekitar 10 menit ya dari Pantai Depok. Nah ini dia ya, kalau ini Pantai Gua Cemara ya. Banyak pohon-pohon cemara juga di sini ya. Enak buat berteduh dari teriknya matahari. Penyambung harinya
Jangan.